belum lama ini sempat ngetren di internet, ada ibu-ibu lagi pakai, lagi berkendara motor gitu, terus dia pakai payung di atasnya. Nah, otomania penasaran. Kita udah beli barangnya, sekarang kita sebentar lagi mau review. Sebelumnya kita buka dulu, nih udah dapat barangnya. Ini yang namanya payung motor, harganya Rp200.000, bisa dibeli di Jakarta. Buat satu produk kita dapat tiga item gitu ya. Payung, dia bentuknya kayak topi yang, tapi topinya madep ke belakang. Ada satu lagi, ini handlenya untuk dipasang di stang motor. Nah, ini ada kakasnya buat handle. Gimana cara masangnya, kita lihat deh. Setelah kemarin kita buka, sekarang Otomania coba pasang. Ternyata cara masangnya itu ribet, seribet penampilannya. Pertama, harus sedia kunci L karena bautnya pakai kunci L. Lalu sebelum kita pasang, stabilizer yang ada di motor itu dicopot dulu. Fungsinya biar handle ini bisa agak longgar, jadi tiangnya bisa masuk. Emang agak ribet sih. Oke, tiangnya udah dipasang, sekarang kita coba pasang payungnya. Nah, setelah bracketnya kepasang kayak gini, tiang payungnya tinggal dimasukin. Yang ini dilonggarin dulu, tapi biar bisa masuk. Di sini ada sedikit tonjolan kecil, itu fungsinya biar tiangnya nggak turun ke bawah. Sekarang kita tinggal kencengin. Oke, sekarang payung motor siap dipakai. Otomania udah coba gimana rasanya naik motor pakai payung begini. Otomania punya beberapa kesimpulan. Yang pertama itu, kalau dari secara penampilan mungkin cuma orang-orang yang bernyali tinggi yang bisa naik motor modelnya begini. Yang kedua, ini yang paling krusial, karena dia modelnya payung, kena angin, jadi bikin setang tuh bergoyang, bergetar. Itu kan mempengaruhi cara berkendara kita. Artinya kita harus lebih memperhatikan barang ini ketimbang jalan. Itu mengurangi konsentrasi waktu kita berkendara. Terus juga masalah aerodinamis. Pihak pabrikan sih sebenarnya bilang kalau barang ini bisa dipakai sampai kecepatan 60-80 km/jam. Tapi sebenarnya kalau dipakai beneran di jalan raya, itu sangat berbahaya. Yang pertama, motor begini tuh, pakai payung motor begini bikin menarik perhatian. Artinya orang lain juga bisa kehilangan konsentrasi karena ngelihat ginian. Kedua, pandangan pengendara di belakang terhalang oleh payung motor. Itu kan juga jadi berbahaya. Selanjutnya masih ada lagi masalahnya. Coba kalau misalkan gara-gara ini apes-apesnya kita jatuh. Kan berbahaya juga, bukan cuma buat kita tapi buat orang lain yang di belakang juga. Masalah selanjutnya tuh waktu kita belok. Misalkan kita belok ke kiri, bisa dilihat sendiri pandangan ke kiri itu sebenarnya kehalang. Jadi kita nggak bisa lihat apa yang terjadi di sana. Misalkan ada bus atau ada apa, nah itu berbahaya. Kesimpulan Otomania, sama seperti banyak praktisi keselamatan berkendara, aksesori payung motor begini sebenarnya tidak cocok digunakan di jalan raya. Mungkin solusi utama buat barang kayak gini dipakai kalau misalkan kita mungkin jualan di atas motor, tapi dengan syarat nggak dibawa jalan.